Enja dan Devan ketakutan karena ditelepon hantu Mixue. Kok bisa ya? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu Devan sama Enja main lempar-lemparan bola guys. Tiba-tiba suara handphone Enja berbunyi guys. Terus Enja lihat guys siapa yang nelpon. Lalu Enja kaget guys. Karena yang telepon ternyata hantu Mixue. Enja mau nyoba ngangkat telepon itu guys. Tapi sama Devan gak dibolehin. Tapi Enja tetap guys ngangkat teleponnya. Lalu ada suara hantu Mixue yang serem banget. Enja dan Devan takut banget guys. Dan akhirnya HP-nya sama Enja ditinggal guys. Lalu Enja sama Devan lari karena ketakutan.